dan Sep. Corner kedua dimiliki oleh pasukan Selangor. Tandukan di situ gol. Tandukan Guilherme Di Paola. Asakan demi asakan akhirnya pada menit ke-18 ini Selangor 1 Perak 0. Seperti dapat kita gambarkan betapa pintu gol pasukan Perak memang ingin dirobek oleh pasukan Selangor, dan jaringan gol pertama Guilherme Di Paola meletakkan Selangor di depan ketika ini. Ya, sedikit nampak satu tandukan yang amat jitu sekali, tapi kita lihat di sini sedikit loose marking di sana ya, yang dilakukan di Horeris Gym agak yang tertinggal, dan blok yang tertinggal yang terlepas dan terlepas peluang free header yang dilakukan oleh di Guilherme Di Paola untuk mendahului pasukan Perak 1-0 pada malam ini. Pemain Perak itu dia tolakan ya. Barangkali walaupun dalam keadaan yang bukan benar-benar untuk menyempurnakan gol, tetapi tolakan dalam kotak penalti. Ya. Sepakan penalti, keputusan daripada pengadil Syed Azhar Syed Kamar untuk Perak yang tidak mengenal penat ataupun ingin mencari gol penyaman peluang keemasan ini melalui sepakan penalti Wong Nam Kung. Begitu yakin sekali, satu sama sekarang ini. Perak berjaya bangkit di hujung permainan separuh masa pertama ini, menjanjikan aksi yang lebih menarik kepada kita semua. Satu penalti yang tidak disia-siakan. Yang tidak disia-siakan, yang disempurnakan oleh Wong Nam Kum pada minit-minit terakhir yang dilakukan. Rembatan kaki kanan ke arah posisi kanan goalkeeper Amsani Hamad tertewasnya pada malam ini. Amsani cuba membuat diving ke sebelah kiri, tetapi barangkali helah dan sepakannya. Dua pasukan yang ingin memastikan penampilan tersendiri dalam perlawanan masing-masing di Stadium Shah Alam pada malam ini. Perlawanan ke-10 untuk pasukan Selangor dan ke-9 buat Perak. Perak yang baru saja mengejutkan JDT. Nur Rizwan! Go! Oh, cantik! Nur Rizwan berbisa kaki kirinya. Perak mendahului Selangor sekarang ini dengan 2-1. Ya, satu sepakan lencong atau ke kanan, bahagian kanan goalkeeper Amsani yang tidak dapat dijangka oleh Amsani. Setelah saya katakan pemain yang meningkat naik, Nur Rizwan ini mempunyai daya sepakan free kick atau lencongan yang amat baik sekali. Perlu diberi perhatian pasukan Selangor. Ini terbukti dengan jaringan yang dilakukan oleh Nur Rizwan pada minit 61 separuh masa kedua. Kita lihat sekali lagi ledakan yang begitu kencang, rembatan kaki kiri berbisa sekali, cantik, sama sekali tidak dapat diselamatkan oleh penjaga gol veteran Amsani Ahmad. Kita lihat kekencangan rembatan daripada Nur Rizwan, penyerang berusia 23 tahun, sudah pastilah menambah lagi reputasinya antara pemain-pemain tempatan yang memiliki potensi.